Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat, untuk kabar pertama di malam hari ini ada unggahan dari Uang Kaget lagi ya di MNC TV. Kakak Rizky Billar syuting hari kedua nih, masya Allah banyak banget kejutan spesial di bulan Agustus ini ya. Sama-sama produktif guys, Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar banyak banget jobnya. Kemarin udah syuting Uang Kaget lagi, dan hari ini pun tadi siang ya, Kakak Rizky Billar kembali syuting Uang Kaget lagi bersama Bang Ali Zainal. Bahkan banyak banget warga dan masyarakat yang ingin ketemu langsung sama Kakak Rizky Billar. Bang Ali Zainal sampai geleng kepala ya guys. Soalnya ini rame banget. Mungkin biasanya rame tapi tidak seperti biasa ramenya, nggak membludak gitu ya guys. Sampai kayak Rizky Billar mau turun pun susah ya, masya Allah. Kemudian dari postingan tersebut langsung banjir komentar dari akun Instagram @fabilalfatihbillar. Masya Allah, lanjut syuting lagi nih, semoga lancar dan sukses ya. Hari ini syuting Uang Kaget lagi. Kemudian juga ada komentar yang lain, spesial bulan Agustus ya Uang Kaget, masya Allah bersama bintang tamu si ganteng Papa Rizky Billar. Kemudian juga di sini terlihat ada unggahan dari Kakak Rizky Billar, ini unggahan terbaru ya. Ada episode baru di MNC TV, Uang Kaget lagi dan Kilau Uang Kaget lagi, Bedah Rumah lagi. Dan di sini akan ada bintang tamu Kakak Rizky Billar, Parto Patrio, Sule, Roger dan Warta, Ine Cynthia, 5 Minutes dan Bima Aryo. Mulai hari Senin tanggal 14 Agustus. Senin dan sampai Jumat itu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan hari Senin sampai dengan Selasa jam 22.00 waktu Indonesia Barat jam 10 malam ya para sahabat. Dan pastinya senang banget ada idola kita Kakak Rizky Billar. Kira-kira Kakak Billar tayangnya kapan nih yang ada Kakak Billarnya ya? Banyak banget yang bilang kalau Kakak Billar ini aslinya cakep banget, kalau Bunda Lesti cantik banget ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, di sini ada unggahan dari Kakak Rizky Billar. Kakak Rizky Billar sekarang banyak banget yang ingin menjatuhkan karirnya, tetapi Kakak Rizky Billar tegaskan ya bahwa banyak banget akun yang menyerupai akun fake ya, akun yang baru muncul nih. Seperti centang biru sekarang kan bisa dibeli ya guys, jadi bisa meniru akun-akun fake nih. Aduh, akun-akun yang tadinya belum centang biru, sesudah ada aplikasi bisa beli centang biru langsung disalahgunakan. Bahkan Lambe Danu pun sudah dinotis ya sama Kakak Rizky Billar. Di sini terlihat ada DM-an nih dari Kakak Rizky Billar. Sama-sama disemangatin tapi kok beda respon ya. Padahal yang satu nggak kenal sama sekali, yang satu tidur bareng tiap hari.
Nah, di sini akun yang menyerupai akun Lesti dan akun Bilar ini diedit ya para sahabat. Sebenarnya ini bukan Kakak Rizky Bilar yang asli dan bukan Lesti Kejora yang asli. Kalau Bunda Lesti Kejora mah nggak pernah balas DM Kakak Bilar ya. Ingat kata Ruben, mau balas juga susah, lama banget katanya ya. Dan ini terbukti bahwa ini bukan mereka. Kemudian ada yang berkomentar, maksudnya gimana sih itu? Itu yang bilang gelo, bener akun asli Lesti enggak sih? Kemudian dijawab sama Kakak Bilar, dua-duanya editan kak, mana mungkin Lesti Kejora balas DM saya. Itu editan dari haters ya, yang tidak suka dengan Kakak Bilar. Slide pertama kelihatan banget realnya, soalnya digombalin udah enggak mempan. Kemudian kata Karos, Pak Rizky Bilar tolong ya, sekali-kali kasih efek jera buat orang yang suka fitnah, supaya kedepannya orang-orang yang akan fitnah bapak mikir ribuan kali. Tolong jangan ada kata maaf untuk kali ini. Dan kita berharap ya, mudah-mudahan Kakak Rizky Bilar tegas untuk memberikan pelajaran kepada akun yang telah menfitnah Leslar. Kemudian juga ada yang DM nih di Lambe Danu ya. Lambe Danu sudah memberitakan soal Leslar yang benar-benar itu berita hoax. Orang yang nonton full tayangan pasti tahu itu candaan ya. Cuma orang ini kan nih Lambe Danu lagi butuh engagement saat itu. Nggak malu lu cari duit dari hasil uang fitnah orang. Mana pernah meras temen gue lagi lu. Pas sudrak seksko geram banget nih sama akun @lambe_danu ya, dan si @oklin. Kepada pemilik akun dan yang menguasai akun Lambe, @danu dan @oklin, saya berikan waktu 1x24 jam untuk memberikan konfirmasi dan memberikan respon kepada kami terkait maksud dan tujuan dari postingan yang Anda sebarkan di Instagram. Karena materi dari postingan Anda merupakan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dan telah merugikan klien kami. Apabila Anda tidak mengindahkan teguran ini, maka kami akan segera melakukan tindakan hukum yang kami anggap perlu. Tuh, sudah dinotis, bahkan sudah ditegur secara tertulis untuk akun Lambe Danu dan Lambe Oklin ya, yang sudah menyebarkan berita hoax. Menjadi peniru atau akun fake tapi menyerupai asli sangat mudah nih sekarang. Inilah mengapa banyak yang tidak setuju kemudahan pembelian centang biru ya, atau akun terverifikasi. Dulu dapat centang biru itu sulit, identitas harus dipastikan asli. Sekarang semua orang bisa menjadi peniru ya, seolah akun asli karena verifikasi bisa dibeli. Hal ini tentu sangat merugikan pemilik asli, identitas, dan juga orang-orang yang tertipu. Fitnah jadi semakin mudah, menjatuhkan orang lain jadi segampang mengedipkan mata, dan bisa berujung penipuan materi juga. Tuh ya, gara-gara jual beli centang biru, dibikin bisnis jadi kayak gini kan. Orang dengan mudah menyerupai akun orang lain. Dan ini terjadi kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Banyak banget yang menyalahgunakan akun mereka ya. Pastinya ini harus ditindaklanjuti, bahkan sudah ditegur secara tegas ya. Udah ada teguran tertulis juga. Dan ada salah satu pemilik akun yang telah berhasil dimintai keterangan ya, dan telah memberikan klarifikasi serta telah meminta maaf atas perbuatannya. Satu lagi dalam proses pengejaran.
karena identitas pelaku tidak dapat dipublikasikan. Aduh, memang ya ujung-ujungnya minta maaf. Pokoknya untuk kali ini harus tindak tegas nih Leslar ya. Bahkan udah masuk lambe tuh Ratu. Rizky Billar geram dan ancam lapor polisi gegara dibuat seolah semangati Oklin Via melalui DM. Tuh paling gercep kan lambe Tura. Baru posting langsung up kesempatan para pedengki nih. Adu skill head comment. Kalau bisa Leslar harus punya sanksi tegas kepada akun-akun yang menyalahgunakan atas nama Lesti dan Billar. Untuk kabar berikutnya, jangan lupa untuk tetap stay tune terus di channelnya Mimin ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.